El Nazar Channel. Oke, untuk kali ini saya ingin memberikan tips penjualan secara online, baik itu melalui telepon ataupun yang lain. Banyak banget sekali yang menanyakan, bagaimana sih bang caranya bang untuk menjual ataupun melakukan penawaran melalui telepon. Bang, gimana bang caranya bang? Bang, gimana bang caranya? Itu banyak sekali yang menanyakan. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan tips, beberapa tips ataupun trik untuk melakukan penjualan melalui telepon. Oke, banyaknya media pemasaran membuat jasa pemasaran lewat telepon ini semakin kencang bang, dalam berkompetisi melawan media sosial online lainnya dan juga media-media yang lain yang begitu sangat cepat mulai melaju. Respon yang cepat dari pendengar menjadi kelebihan menggunakan telepon dalam pemasaran, menjadikan media ini masih menjadi primadona bagi bisnis sekarang ini. Berikut ini saya akan memberikan tips yang mungkin bisa kalian jalankan untuk mengembangkan skill dalam melakukan penawaran melalui telepon. Oke, untuk yang pertama, harus memiliki motivasi yang tinggi dalam setiap penelponan kalian. Bagaimana sih pentingnya? Ini sangat penting sekali, karena banyak sekali pelanggan yang tidak akan memperdulikan jika sudah ada penelponan sebelumnya itu 50 ataupun 100 ataupun lebih sebelum Anda menelpon. Tapi sebanyak apapun yang kita lakukan, selalu jadikan telepon tersebut sebagai telepon yang penting. Dan pastinya Anda memiliki 100% pada setiap pembicaraan. Jika sendiri tidak tertarik, apa produk yang Anda jual, maka pembeli pun secara otomatis tidak akan tertarik dengan produk Anda. Oke, untuk yang kedua, ini adalah percaya diri. Penting banget untuk menarik pendengar kalian kepada program yang Anda tawarkan. Percaya diri itu adalah salah satu kunci yang sukses agar penjualan Anda berjalan lancar. Karena pendengar itu akan tahu seberapa berkualitas produk yang Anda miliki atau yang Anda ingin jual. Dilihat dari betapa berapi-apinya Anda melakukan penawaran sebuah produk. Kemudian yang ketiga, hormati konsumen. Ini sangat penting sekali. Ini berlaku bukan hanya pada penjualan melalui telepon saja, tapi setiap saat dalam kehidupan kita pun, ini dalam percakapan telepon, haruslah dibina dengan sikap yang sopan dan juga menghormati pendengar ya tentunya. Jika suatu saat orang yang akan Anda telepon atau yang langsung terhubung teleponnya, jika memang beliau sedang sibuk atau tidak bisa menjawab telepon Anda, jangan memaksa untuk menawarkan produk Anda. Aturlah jadwal untuk menelpon, atau jika memang tidak ingin dihubungi, jangan memaksa untuk dihubungi, karena itu dapat membuat telepon dari Anda
itu akan semakin menjadi mimpi buruk bagi si pelanggan. Oke, kemudian untuk yang keempat, kembangkan jawaban iya dari konsumen Anda. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan jawaban iya dari orang yang Anda telepon dan dapat menghasilkan hasil yang positif dari penjualan Anda. Sekali lagi, jawaban iya dari konsumen itu akan menciptakan jawaban iya, iya, iya berikutnya sampai pada keputusan pembeli atau pelanggan. Lakukan ataupun ajukan pertanyaan-pertanyaan yang memicu pelanggan berkata iya, sehingga memperoleh keputusan yang baik dalam transaksi ataupun penjualan. Oke, kemudian untuk yang keenam, ini follow up. Follow up, follow up, follow up. Hal ini adalah kunci dari penjualan kalian. Follow up harus dilakukan untuk bisa mempertahankan komitmen dari konsumen ataupun pelanggan Anda. Telepon mereka kembali meskipun mereka sudah melakukan transaksi ataupun penjualan itu berhasil, untuk memastikan penjualan Anda berhasil. Dan bukan hanya itu, follow up juga bisa membangunkan hubungan yang baik antara Anda dan juga pelanggan Anda. Kemudian yang keenam, mulailah lebih awal dan selesaikan lebih lama. Penggunaan pemasaran lewat telepon ini memerlukan waktu yang lebih panjang daripada media yang lainnya. Karena sifat media ini yang menggunakan pendekatan personal. Sehingga penanganan setiap pelanggan dilakukan satu persatu. Artinya, semakin banyak waktu yang terbuang, itu semakin banyak ataupun semakin besar peluang mencapai suatu keberhasilan ataupun closingan yang lebih banyak. Untuk mencapai suatu keberhasilan, ini memang dibutuhkan pengorbanan, men. No pain, no gain. Dan untuk yang terakhir, untuk yang ke-8, ajukan ataupun berikan pertanyaan yang membuat si pelanggan itu bingung atau membuat itu mikir. Karena secara tidak langsung, otak bawah sadarnya itu, pada saat si pelanggan itu berpikir atau mungkin terkejut, pikiran tersebut itu akan kosong. Seperti contoh memberikan produk-produk yang wow. Produk yang wow, maka akan membuat terkejut si pelanggan. Pada saat pelanggan terkejut, langsung masukkan ataupun berikan informasi yang Anda jual tersebut. Itu pasti akan masuk ataupun akan closing pastinya. Karena banyak gini, seperti contoh para penghipnotis untuk melalui telepon. Bapak, ini anak bapak itu masuk rumah sakit. Jadi si targetnya itu membuat terkejut. Secara tidak sadar ataupun secara tidak langsung, mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan dari telepon tersebut. Karena beliau terkejut dan pikiran bawah sadarnya itu sudah terbawa oleh si penelpon. Itu pasti akan mengikuti. Jadi, intinya, jangan putus asa
tetap semangat dalam penjualan. Sekian dari saya, salam El Nazar Channel.